Sajian Sedap Lovers, jumpa lagi bersama saya Yoda. Dan sore hari ini enak banget nih kalau misalnya kita makan nasi bakar. Tapi kita akan membuat nasi bakar yang beda daripada yang lain. Kita akan membuat nasi bakar gulai. Nah, bahannya apa aja? Langsung aja yuk. Yang pertama, bahannya kita membutuhkan 600 gram nasi putih. Kemudian ada 300 ml santan dari setengah butir kelapa, 2 lembar daun salam, dan juga 1 batang serai. Setelah itu kita membutuhkan 3/4 garam. Kemudian kita membutuhkan daun pisang untuk membungkus nantinya. 200 gram ikan sapi yang sudah kita rebus dan kita potong kotak. Kemudian ada gulai nangka. Dan yang terakhir kita membutuhkan 10 buah cabai rawit merah utuh. Nah, cara membuatnya sausage lovers gampang banget. Kita harus masak gulai nangka dulu sampai matang. Nah, ini kebetulan sudah matang dan kita bisa langsung masukkan si kikilnya nanti. Oke, langsung aja yuk. Sausage lovers, jangan lupa ya kalau mau ada yang ditanyakan, boleh banget langsung aja komen di kolom komen kita. Dan jangan lupa absen ya, kita mau tahu nih yang nyaksiin live Sajian Sedap hari ini dari mana aja. Ini sausage lovers. Nah, kita harus panaskan kan terlebih dahulu ya. Kita harus panaskan pan terlebih dahulu, make sure harus benar-benar sampai panas. Setelah itu kita bisa masukkan minyak nih, sausage lovers. Nah, ini kita bisa masukkan minyak. Dan make sure minyaknya harus sampai panas ya, sausage lovers. Ini harus sampai panas. Oke, kalau misalnya sudah panas, kita cek dulu. Apakah minyaknya benar panas atau belum? Kita bisa gedein apinya. Nah, bisa dilihat ya, kalau misalnya dia sudah panas, ada buih di sekitar sendok kayunya. Kalau ini berarti menandakan belum ya. Nah, basically sausage lovers, untuk isian si nasi bakar ini nggak harus kita menggunakan gulai kok. Kalian bisa isi apapun itu, dari mulai ikan tuna, ayam, atau seafood sekalipun gitu. Terus juga untuk nasinya sendiri, kalian bisa menggunakan nasi kuning. Terus juga kalian bisa menggunakan nasi uduk gitu ya. Pokoknya sesuai dengan kreativitas kalian. Ini juga bisa mengakali anak-anak yang tidak suka makan sayur, sausage lovers. Di dalamnya kita bisa tambahkan sayur supaya anak-anak mau makan. Nah, ini sudah panas nih. Kita bisa masukkan gulai nangkanya. Kikilnya sudah direbus dan dipotong-potong kotak ya, sausage lovers. Dan tipsnya adalah ketika kita merebus kikil, kalian bisa merebusnya menggunakan rempah-rempah. Kita bisa masukin jahe, serai, daun salam, lengkuas, agar menghindari bau yang terdapat pada kikil. Terus juga sausage lovers, ketika kita membeli kikil, kalian harus memilih kikil yang bagus. Gimana sih caranya kita mengetahui bahwa kikil itu masih baik atau enggak? Yang pertama, kalian bisa lihat dari warnanya. Kalau misalnya berwarna putih ataupun bening, itu menandakan bahwa kikil tersebut masih bagus. Tapi kalau sudah berwarna kuning, itu sudah tidak bagus. Jadi jangan sausage lovers beli ya. Kemudian dari teksturnya, kalau masih bagus, dia akan kenyal. Tapi kalau misalnya dia sudah jelek, dia akan, teksturnya itu akan lembek. Dan yang terakhir adalah dengan baunya. Kalau misalnya baunya masih segar, itu boleh deh kita pakai. Tapi kalau misalnya baunya sudah sedikit bau, itu jangan kita pergunakan, jangan kita beli ya. Nah, ini simple banget loh, sausage lovers. Kita bisa masukkan kita aduk terus sampai bumbunya meresap ke dalam kikilnya. Oh iya, saya di sini menggunakan gulai nangka nih. Kalau misalnya masih ada yang panjang seperti ini, kalian bisa potong-potong menjadi ukuran lebih kecil agar memudahkan pengisian
nasi bakarnya. Oke, ini sudah selesai. Kita bisa kecilkan apinya, setelah itu kita bisa pindahkan kuahnya. Wah, ini aromanya enak banget loh, sasa lovers. Oke, kita bisa pindahkan. Setelah itu, kita bisa merebus santan. Kuah santannya ini yang akan kita gunakan untuk mengoleksi nantinya sasa lovers. Kita bisa masukkan santan. Kita bisa masukkan santan dan kita harus tunggu sampai santannya benar-benar panas. Setelah itu kita bisa masukkan serai yang kita mau makan. Kita harus memarin dulu nih sasa lovers serainya. Itu bisa kita masukkan. Kita bisa masukkan daun salam. Dan yang terakhir kita bisa masukkan garam. Nah sasa lovers, kalau misalnya kita memasak santan, jangan lupa sambil diaduk-aduk nih, supaya santannya tidak pecah.